Baik, saudara, untuk laporan cuaca semasa, kita langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Hussein. Silakan. Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Dan ketinggian ombak juga tidak melebihi 2.5 meter. Dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan buat masa ini, Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang secara teluk bergelora di mana-mana kawasan Perhan di rantau negeri kita. Dan seperti sudah maklum, untuk maklumat para penonton, negara kita masih lagi berada pada fasa akhir monsun timur laut dan kebiasaannya pada tempoh ini taburan hujan di semenanjung Malaysia adalah rendah jika berbanding dengan Sabah dan Sarawak. Dan untuk mengetahui apa yang berlaku sebenarnya di semenanjung Malaysia, kita beralih ke paparan gambar radar. Pada ketika ini, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan di negeri Perak, begitu juga di utara di negeri Selangor. Dan di Pulau Pinang pula, hujan beserta petir akan berlaku tidak lama lagi, mungkin dalam jangkaan 30 minit lagi. Hujan di satu tempat juga kini sedang berlaku melibatkan di negeri Kelantan. InsyaAllah hujan ini akan beransur-ansur dia tidak lama lagi. Hujan yang berlaku di negeri Perak, di negeri Selangor dan juga di negeri Pulau Pinang dijangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Di negeri-negeri lain buat masa kini dalam keadaan yang agak cerah. Berbeza pula di negeri Sabah dan Sarawak. Di negeri Sabah, hujan beserta ribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku melibatkan di bahagian Sandakan dan juga di bahagian Tawau. Manakala di negeri Sarawak pula, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan di hampir ke semua bahagian. Dan hujan yang berlaku ini kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Di bahagian-bahagian lain dalam keadaan yang agak mendung. Baiklah, seluruh pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.